Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia, membuka kaca mobilnya sambil melambaikan tangan di sepanjang perjalanan menuju Kedutaan Besar Tata Suci Vatikan Indonesia, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, pada hari Selasa 3 September siang hari. Paus memilih duduk di samping kursi pengemudi sambil menurunkan kaca mobil Innova Zenix berwarna putih yang membawanya menuju ke Kedubes Vatikan. Kemudian seperti yang diunggah dalam tayangan Kompas TV, Paus pun tidak henti-hentinya melambaikan tangan kepada masyarakat yang sudah menunggu dan menyambut kedatangannya di pinggir jalan. Meskipun terlihat kelelahan di wajahnya, namun pria berusia 87 tahun itu juga tetap melemparkan senyum hangat ke masyarakat yang menyambutnya. Mobil yang membawa Paus Fransiskus pun terus melaju menuju ke Kedubes Vatikan sambil dikawal oleh sejumlah pasukan pengamanan.